Baik, kontrol PLC dari eksternal. Nah, kita sudah sambungkan inverter dan motornya. UVW strike gitu aja langsung. Nah, di kontrol eksternal ada dua tipe juga, telah dibagi dua lagi. Yang pertama adalah frekuensinya dari ini. Nah, yang kedua, yang pertama adalah frekuensinya dari potensio out ini. Yang pertama, yang kedua frekuensinya dari tunggal digital. Yang pertama-tama kita akan gunakan potensinya dari eksternal atau potensio eksternal. Pertama-tama kita masuk ke 016 dulu, mudah. 016 yaitu startingnya, yang tadinya di set dari 1, di set dari sini, dari start reverse ini. Sekarang kita pindah ke external mode only atau kedua. Set lagi 017 set. Dia masuk frekuensinya dari frekuensi by the analog, berarti 2. 017 2. Set sudah selesai. Terus habis itu signal analog inputnya di 02 20. Nah, set 02 20 disetting ke 1. 1 itu maksudnya signal samplingnya 0 sampai 10 volt. Jadi dari sini kalau signal samplingnya 0 5 volt, Anda pilih 02. Karena 0 sampai 10 volt kita pilih 01. 02 20 barusan, sekarang 02 25. The minimum operation inputnya, frekuensinya 0 volt, 0,26 kita setting 0, 0,26 the maximum operating frekuensinya 10 volt maksimum. Nah, ini volt 10 volt ya, karena kita menggunakan source 10 volt, set 10 volt. Terus masuk ke tahap berikutnya, terus ini kita setting multifunction inputnya 0300 adalah ini, 0301 ini, 0303 ini, 0304 yang sebelah sini. Nah, 0300 kita gunakan tombol ini sebagai forward 0 STR ya, STR forward, STR refresh. 0301 yang sebelah ini. Nah, 0301 kita bikin dia jadi refresh itu 1. Kita set 1 kalau sudah. Oke. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke mode hash. Sekarang kita sambungkan dulu ini tombol untuk forward dan ini tombol untuk reverse. Koneksikan komnya, kita sambungkan. Terus potensio eksternal kita sambungkan di sini langsung, strike aja 10 volt dan mainnya masuk ke ground. Oke. Sudah, kita coba starting forward. Nah, frekuensinya dari potensio. Nah, kita bisa turunkan dari sini. Motornya kita lihat putaran motornya. Ya. Kita turunkan. Nah, bisa dari eksternal. Forward untuk refresh kita ganti ke paling ke S2 di on kan. Nah, ini dimatikan. Maka dia akan refresh. Nah, putarannya, kecepatannya bisa diatur langsung. Maksimum frekuensi kita atur 50 Hz yang eksternal. Forward, dia akan berhenti otomatis, dia pindah ke forward.
Begitu adalah kontrol eksternal menggunakan frekuensi analog dari potensio. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.